kembali lagi di YouTube channel aku dan aku bakalan traveling ke Bali bersama teman-teman saya, oke? Chris. Niko. Kamu apa? Aku Niko. Apa? Apa? Bukan nenek lampir. Kalau misalnya nanti aku keceplosan ngomong bahasa Jawa, saya janji saya akan mengasih subtitle di bawah supaya kalian semua ngerti. Karena beberapa dari kalian suka ngomel, aduh nih ojo ngomong Jawa, kok ojo ngomong Jawa. Oke, so ikutin terus saja karena vlog ini akan saya lakukan dari day one sampai akhir dan saya akan mungkin ngasih beberapa review mengenai tempat-tempat yang bagus di Bali. Tetap kau sendiri kan? Beda. Itu kayak pantai tapi ada tempat gitu yang gak pernah menangis. Oh no, iya. Tak kira kayak jodolan snack. Goblok gak tuh. Tapi tadi jodolan snack gak mungkin ini banyak gue aku. Longor, ya apa ini? Kayak jomblo loh. Jomblo, lihat sini dong, belum aku jomblo. Badan gak mau dong yang ini kaya lah kan enak laler yang gitu Fred ih, kemarin ganteng ih aduh, gantengnya Fred jelok. Oke, so kalian ikutin aja terus karena di Bali pasti bakalan seru dan jangan lupa di skip. Jangan di skip, oke? Halo. Apa? Nih, mobile era itu. Hey. Emang yo. Ini kayak cici luar negeri gitu. Hai. Aku kami berbukan juga. Sampai sini sampai. Bulu matanya Ci enggak kuat. Ci. Bulu matanya Ci. Yang ini loh. Kol. Say hi. Sampai guys. Bangun dicantik. I'm latching on, babe. Now I know what I have found. Can read ma, can read ma, you can read ma, poker face. Duh, Kel, kena nama giring mana? Makan. Oh, sumpah. Dan. Ini rambut ibu, yuk. Tak apa, mas. Air rambut. Ya, bebe. Nama mbakmu nurun. Duh, ya, aku sih kan ini. Berapa tahun dia di rumahmu? Ya, elektron. Berapa bulan? Agak Nurul account emtung tunung tak tungtung. So kita di airport, habis ini kita bakalan langsung cus entah kemana, mungkin ke hotel dulu taruh barang. So ikutin terus. Ini cara turuninnya apa ya? Hey guys. Di sini mau ke beach. Ini mau ke beach walk. Bawaan sih. Aku mama. Bawaan sih. Chris. Penyok. Penyok lo, sumpah penyok. Kan lemu. Hey you, happy birthday. Blank space, bawa blank space. Kini apa yang beach walk guys? Itu keren. Show you an incredible thing. Ekspek-ekspek kamera kan. Video clip.
terus kan langsung jalan ya. Kita nggak mau. Hei, yang orang tebak halu juga. Mana mana? Oke, sekarang kita mau jalan ke Beach Walk. Mungkin beberapa dari kita akan shopping. Jadi balik sih hanya jalan ini. Apa lo pilih ini? Ya, ini. Kau buat apa? To cover our insecurities. Enggak jadi sing salah gitu. Yeah. Hai. Oke, kita sekarang udah selesai belanja di Beach Walk. So, sekarang kita pulang ke hotel, terus istirahat dulu. Terus mungkin nanti sore kita bakalan ke Potato Head. Jadi mending kalian ikutin terus, jangan escape. Oke. Ya. Maaf, sekarang saya pakai kamera HP karena memori kamera saya habis dan saya lupa untuk membakar tether dan ya, aku tahu aku goblok. Hey guys, kita sudah sampai di Potato Head dan habis ini kita akan langsung. Wah. Apa ngomong dek ini? Potato Head di sini saya baru saja melihat menu dan saya meminumnya ginger ale jahe mbak soda ya. Di sini makanannya itu jujur aja harganya itu hampir sama sih kayak restoran, kayak harga Bali. Mungkin yang buat mahal itu mungkin gara-gara tempatnya ya. Mendingan kalau di sini jangan makan berat, mendingan kalian nyemil atau apa, tapi kalian sambil menikmati view yang ada. Oke. So tadi aku habis dari religion dan yeah, dapat. Tapi kayak sorry tadi di sana sempat nggak ngevlog soalnya kayak tadi aku bener-bener hektik ya. Soalnya kayak bener-bener milih baju cepat soalnya kan ini kita rombongan jalannya, jadi kayak harus cepat-cepat gitu. Ya jadi kita ada di religion lagi dan ternyata di sini tuh lebih lengkap. Jadi kalau misalnya kalian nemu religion yang di jalan Seminyak yang di toko yang satunya itu kayak memang agak lebih kecil, tapi kayak memang aku nggak tahu awalnya, jadi makanya aku beli yang di sana. Tapi di sana tempatnya lebih oke, lebih simpel. Tapi di sini tuh tempatnya lebih besar banget sih. Besar tuh. Tempatnya besar. Dan di sini mungkin barangnya lebih lengkap daripada yang tadi. Dan di sini tadi aku nemu baju yang hampir sama kayak punya aku tapi beda warna. Jadi kemungkinan besarnya adalah di sini bajunya lebih lengkap. Dan kalau misalnya kalian mau mampir itu sangat-sangat highly recommended ya.
Hey guys, thank you kalian udah lihat vlog aku dari awal sampai akhir di day one. Aku harap semua informasi yang tadi aku berikan bakal membantu kalian. Misal kalian mau trip Bali, dan jangan di skip karena habis ini bakal ada day two. Ikutin terus.